dan gak ada dari organisasi yang terkumpul di sini. Baiklah, disebut mohon masuk dan silakanlah penjagaannya lalu pulang supaya. Bapak Abdul Rauf. Bapak Abdul Rauf. Rodi. Ya, hari ini kegiatan kita adalah distribusi bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama masyarakat Jeneponto yang telah memberikan partisipasi sebagainya kepada masyarakat yang terkena gempa di Palu, Donggala, dan Sigi. Terus ada berapa warga yang menerima bantuan? Mungkin bisa dilihat sendiri buktinya bahwa setelah masuk kita catat dari kemarin sampai tadi malam dan hari ini itu sudah kurang lebih 1.800 masyarakat yang sudah masuk nama-namanya tapi belum sempat didaftar satu-satu berdasarkan register karena ada yang baru masuk hari ini, ada yang tadi malam, kemudian ada yang kemarin. Perkiraan ada sekitar 5.000 yang akan dapat. Perkiraan warga masyarakat di Jeneponto yang kebetulan ada di Palu itu berdasarkan data dari KKT dengan kakak SS itu kurang lebih 2.000 warga Jeneponto yang ada di kota Palu. Selain warga Jeneponto yang terima bantuan, apakah warga lain dari kota Palu mendapat bantuan itu juga? Itu semua tanpa terkecuali masyarakat Jeneponto maupun masyarakat kota Palu yang terkena musibah atau yang terkena bencana itu tetap kita memberikan sumbangan kepada masyarakat yang ada di sini. Apa saja yang diberikan bantuan ini? Mulai bantuan dari bantuan yang kita berikan yang mungkin bisa dilihat sendiri ada beras yang kurang lebih 15 liter per kantong, kemudian diberikan mie instan, kemudian ada pakaian, kemudian ada air mineral.